Frankie De Jong buka suara, akui tak pernah tertarik gabung Manchester United, pilih bertahan di Barcelona. Gelandang Barcelona Frankie De Jong akhirnya buka suara soal rumor transfernya ke Manchester United. Ex-bintang Ajax tersebut bersikeras bahwa ia tetap tenang sepanjang bursa transfer musim panas. De Jong menjadi incaran utama bos baru The Red Devil, Erik ten Hag. Dan bahkan di satu titik MU dan Barca sudah saling menyepakati biaya transfer. Man United hanya tinggal menyetujui syarat personal dengan De Jong, tetapi sang pemain mantap ingin bertanding di MU. Pihak Barca disebut-sebut ingin melego De Jong demi meringankan krisis finansial mereka. Dengan Man United sudi membayar 71 juta pound sterling. Namun De Jong tetap teguh dan kini dalam jumpa pers pra pertandingan Belanda versus Polandia dan Belgia di UEFA National League. Ia mengungkapkan apa yang terjadi di balik layar saga transfer ke Old Trafford. Sejak dulu keinginan saya adalah untuk bertahan di Barcelona dan itulah mengapa saya tetap tenang di musim panas. Saya tak bisa terlalu banyak memberikan rinciannya. Tetapi pihak klub punya gagasan sendiri dan saya juga punya gagasan sendiri. Terkadang gagasan ini bentrok satu sama lain, tetapi pada akhirnya semua baik-baik saja. Dengan penolakan De Jong, Man United terpaksa memilih opsi-opsi lain di lini tengah dan akhirnya memboyong dua pemain baru buat skuad Ten Hag. Casemiro berpisah dengan Real Madrid demi tantangan baru di Old Trafford, disusul oleh bekas bintang Tottenham, Inter Milan, dan Brentford, Christian Eriksen, yang bergabung secara cuma-cuma. Pembelaan kubu Harry Maguire, Ruben Dias bakal bapuk kalau main di Manchester United. Penulis senior ESPN Mark Ogden menggali situasi yang terjadi pada Harry Maguire. Ogden melakukan sebuah wawancara dengan sumber yang dekat dengan Maguire dan mendapatkan pernyataan yang cukup menarik. Harry Maguire membutuhkan kecepatan di sekitarnya, akan tetapi dia belum memilikinya. Jika Anda menempatkan Ruben Dias di barisan pertahanan United dan Harry Maguire masuk dalam 4 back Man City, maka Ruben Dias akan menderita dan Maguire akan berkembang. Buka sumber yang tidak disebutkan namanya tersebut. Ruben Dias telah menjadi pemain penting di pertahanan Man City. Kehadiran Dias mengembalikan kekuatan Man City di lini belakang yang sempat hilang ketika Vincent Kompany memutuskan hengkang dari klub. Harry Maguire menjadi bulan-bulanan fans United usai kalah 4-0 dari Brentford. Sejak saat itu, Erik ten Hag tidak pernah memainkan Maguire sebagai pemain utama. Maguire merasa tidak lagi mendapatkan dukungan dari klub. Harry Maguire tidak memiliki 12 bulan yang baik. Akan tetapi dia tidak dibantu oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak oleh pelatih maupun pemain. Jadi tidak dapat dihindari bahwa kepercayaan diri dan performa Harry Maguire telah menurun. Jika MU terus puasa trofi, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berjanji akan menghormati kontraknya di Manchester United sampai tahun 2026. Walau skema terburuknya, MU terus puasa trofi. Bruno Fernandes direkrut Manchester United dari Sporting Lisbon pada tahun 2020. Bruno langsung menjelma jadi jenderal lini tengah dan tidak tergantikan. 2 tahun sudah Bruno Fernandes berseragam setan merah. Sayangnya pemain berusia 28 tahun ini belum juga rasakan trofi juara. Pencapaian terbaiknya adalah runner-up Liga Eropa di tahun 2021. Lalu setelah kalah dari Villarreal, pun persaingan musim ini dipastikan terus semakin berat. Di Liga Inggris, Arsenal sedang panas dengan pemain-pemain mudanya. Manchester City makin galak dengan kedatangan Haaland. Dan Spurs juga bisa jadi kejutan di tangan Antonio Conte. Dilansir dari Mirror, Bruno Fernandes berjanji akan setia bersama Manchester United dan menghormati kontraknya sampai tahun 2026. Bruno mau bawa MU juara meski dirinya tahu itu akan sulit. Saya katakan kepada petinggi klub, bermain ini adalah bagai mimpi yang jadi nyata. Saya di sini untuk bersaing sampai kontrak saya habis nanti. Kami akan terus berjuang untuk meraih trofi dan melawan tim-tim terbaik. Klub juga sudah merekrut pemain-pemain hebat. Fokus saya terus berada di lapangan. Rapor Lisandro Martinez awalnya dicibir kini jadi idola baru MU. Keputusan Manchester United merekrut bek tengah Lisandro Martinez di bursa transfer musim panas lalu sempat mengundang kritikan dan cibiran. Bahkan fans MU sendiri juga banyak yang tak suka dengan langkah manajer Erik ten Hag.
MU dinilai melakukan kesalahan lagi dalam membeli pemain di bursa transfer. Beruntung, Martinez tak perlu waktu lama untuk bangkit. Dia langsung memperbaiki kinerjanya dan membantu MU menang 4 kali beruntun di ajang Liga Inggris. Bermodal permainan menawan menjaga pertahanan, Martinez dinobatkan sebagai pemain terbaik MU bulan Agustus. Pemilihan pemain terbaik dilakukan oleh fans MU, Martinez membuktikan mulai bisa merebut hati penggemar setan merah. Pada awalnya, itu tidak bagus, bukan itu yang kami inginkan. Tapi kami mengubah arah setelah Brentford. Kami mengubah mentalitas, kami mengubah semangat. Kemudian kami melakukan pekerjaan luar biasa melawan Liverpool. Dan kemudian kami terus maju dan Anda dapat melihat sekarang setiap pertandingan tim siap untuk bertarung. Ini Manchester United bukan? Ketika tim datang untuk bermain di stadion kami, mereka harus merasa itu tidak mudah bagi mereka. Jadi ya sekarang kami merasa sangat baik tentang itu. Hubungan satu sama lain dan luar biasa. Dan saya pikir kami melakukan pekerjaan yang fantastis melawan Liverpool dan Arsenal.